tersebut di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dalam kitab Dalilul Balighin. Setiap hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadis berasal oleh Abu Hurairah, salah seke sahabat Nabi, sangat tuh ya hafal hadis. Basan Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaklum. Apa basan Nabi? Lam yatakallam bil mahdi illa salasatu. Dinarak kanakku di tahun raus basan Nabi, kecuali arak telu. Kanakku di satu maksud si Nabi adalah aimin bani Israel, yang kanak kulit sah berasal oleh bani Israel. Arak telu kanak kulit sah oleh masih bebeak, oleh masih kulit. Dicari si Allah Ta'ala kemampuan raus. Namun Allah Ta'ala kahyut, kalipun hal senuk mustahil menurut akal manusia, namun Allah Ta'ala kahyut di narak sulit, di narak susah, di narak sandik mungkin. Kataan Allah Ta'ala senuk adalah zat sat maha kuasa. Ya makna malik nenek sakitnya inna Allah ta'ala kulli syai'in qadir. Sejati Allah ta'ala seluruh adalah zat sama kuasa. Saya telu kanak kulit di zaman Bani Israel sakal rakus. Sepertama bahasa Nabi Isa bin Maryam, Nabi Isa bijan isi Maryam, Maryam bijan si Imran. Beda Imran keluarga Maryam, beke Imran keluarga Nabi Musa alaihis. Namun Imran Nabi Musa mami laki, mami bini Nabi Musa alaihi wasallam. Imran Maryam sangat isi berharap kulit dan Allah Ta'ala ada yang sak teijani bijak antara wangone bejakep wahai nikah dan man ini terbaiknya bijak. Isi malek melalui bijak sampai-sampai berazal. Namun dia terbaiknya bijak anak si Allah Ta'ala istaya anak kesenungnya hibahan kesenungan jok masjid Baitul Muqaddis. Dimulai oleh nazar sedor, lahirlah percayaan bijan dan manusia. Kemudian Maria ada sekali nazar tuluk kejap baik Baitul Muqaddis
binaan tahun ibadah tatar istimam Sayyid Nabi Zakaria alaihissalam. Nah lagu oleh masih kodik mana wanda upai daya bila-bila ruang keistimewaan oleh masih kodik Maryam wanda mulai tatar isi malaikat Jibril alaihissalam, isi makanan, isi buah-buahan yang berasal dari surga. Sehingga pada akhirnya Maryam kicap si Allah Ta'ala ketiak. Nah ya saya menggunakan lalu si Maryam berbeda kiai di ketiak sementara. Saya seret dengan kata selain tua ke Nabi Zakaria di tua. Lalu Rasul Malaikat Jibril uli dan menuah nenek berkemilik Jat Maryam benar mustahil. Hir de konek mutetu ketian Maryam. Padahal benuah begitu sih sakit dengan nama. Enggak ganjen sak bergaul, enggak sak wahan serio. Tua-tua Nabi Zakaria alaihis. Lahirlah Nabi Isa oleh Maryam. Kemudian ia sawarkan Maryam bingung. Apa samung bingungan adalah berbeda dah. Maryam sendiri keturunan dengan baju dengan taat jalani perintah agama. Bahkan tua masalah sakit Nabi Rasul Allah Ta'ala akan berdiat darah semangat. Ribut terkerbuk Maryam. Ceritaan macam sebenarnya. Nggak lagu mau terpesan si malaikat Jibril. Lemak lemu narak dengar ributan waktu nyawa lahir anak di Maryam. Suruh kedua anak kisah masih kode. Suahan lahir Nabi Isa. Semakin dengar ribut sahinah Maryam. Pembeta dan kemu Maryam. Maka esaknya Maryam lalu. Di keluarganya salui dengan baju pecak doa. Dengan taat jalan berita. Situng kemu satu ketik. Satu ketia. Jalan senangat. Akhirnya jalan berita diberin. Ini sida ketuan aku pada besar Maryam, sida ketuan anak kesini. Sementara Isa waktu semua masih berbeak. Berarti selama ini mengalami penyogak dan Maryam. Aku sampai suruh ku ketuan yang anakku. Lagu main, lagu iya, ini dia suruh. Untuk ketuan Nabi Isa sama si berbeak. Menjawab Nabi Isa, apa bahasa Nabi Isa? Ini Abdullah. Aku sendiri di anak zina, di anak pacul, lagu sejati. Ini Abdullah. Aku sendiri adalah panjat Allah Ta'ala. Saya tangkap dari Nabi Rasul. Saya terpercaya sida-sida Allah Ta'ala kitab Injil. Nu berdaman anak kudik serta meraos yang muna di Allah Isa alaihissalam wa sahibu juwaiji wa kana juwaiju ajulan abidan attahadha sawma'ana attahadha sawma'atu maka nabihat sekedua tanah kulit setahun ngeramus masih kulit masih berbeda adalah tanah kulit selamatan Sayyidina Jurej sebut si Nabi dalam hadis wa sahibu Jurejin wa sahibu Jurejin tanah kulit selamatan Sayyidina Jurej. Keselamatan oleh apa?
keselamatan oleh fitnah sekit dengan nina racun, sekit dengan nina racun. Berbeda cerita, masa Nabi wakana Juraijun ratulah ta'abilah Sayyidina Juraij adalah sekit dengan mamasa abilah ahli ibadah, tidak tergawih kemarin kaya sumpahnya menjeluk puasa sumpahnya turunan gagak baju sembahyang, baju puasa, hidup di zaman baju soal. Bata kola sama atum paka nabiha. Harap sekit tahu. Ibarat sang pina kesih. Sayyidina Juraij. Ibu. Mihrab. Aku adik jalanannya. Sengaja minat Juraij sakit musallat kulit khusus tau ibadah tak kuasa hadis di depan alam saumah saumah sakit tau dengan ibadah peminat Juraij isi anak liat isi tembok tanah catat seru-ruan pokoknya seaman kulit panas gelut aman oleh hujan. Dia tak berkipu Juraij dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemalam bayang sunat kenjelo puasa kenjelo sembahyang sunat ummahu wa huwa yusalli baik sekit itu kedatangin isi inak Juraij belum datang inak Juraij baik dalam satu ibadah faqalat ya Juraij apa unin inak eh Juraij naraku waktu nusak tempoh isi Juraij waktu nusak tempoh isi inak Juraij sendiri Juraij juga lalu sumahu apa belasan Sayyidina Juraij dalam hati anak sang kelalu lalu sumahnya waqala ya Rabbi ummi wa sholati ya Allah nusidan inak tempoh lagi sementara gaji negara gaji gawe sembah yang di 40 muda gaji aku pada ala salatihi tahu salafat dan cara tutup inak si Sayyidina Juraij pulang hutan sembah yang lagu suahan sak benakor untuk Allah Ta'ala si dalam alam sak kena ya Allah inak kenempoh lagu sementara gaji negara sembah yang lanjutan ke sembahyang si Juraij mansafah telah hanya nampak inak senuh pulih di kawasan yang anti anak keselesai sembahyang menjadi perkara palamma kana min al-qadi atatuhu wa huwa yusalli faqala ya Juraij faqala ayy rabbi ummi wa sholati jadi kedua mari kenakan ina betau emula ina betau Juraij Juraij ni kalau khusyuk sembah yang nuntuk ke sembah yang dinuntuk sampai ina mengadun Juraij agar Allah Ta'ala ya Allah inak kepoh sementara ni kelar sembahnya lanjutan ke sembahyang si Sayyidina
Sujud rukuk kedua. Ulil ina. Falamma kana min al-ghadi atatuhu wa huwa yusalli. Lainnya rukuk ketelur, mana kita datangi duet di sini. Lagu duet juga lalu. Endah ya ina senang. Tadi rasa tembok ya waktu salah ina. Sudin berdiri lagi waktu sah biasa dah. Kau ke anak ke anak ibadah waktu sah. Dilingkai terkaya anak semua yang sunat kelam temuknya ikannya. Mendingkai anak semua yang galing-galing temuknya ikannya. Sebenarnya ini adalah salah satu langkah lagi. Sekali Allah pengaturan Allah Taala. Sehingga jadi sejarah dalam hadis Nabi. Ya Juraju, wahai anak kejuraj, uni jelo ketelur. Faqala ayyi rabbi ummi wa sholati wa akbara ala sholatihi. Ya Allah, mari kenalan itu inak kempah. Boleh kita kelaku kelalu kejalan sumah yang di 40 kudakan ya Allah lanjutan ke sumah yang isi cuai uli inah ngalaku pengulik lai ilu ketuduh muja sempatan lagi ilu berdoa inah apa unindokan inah juleh Allahumma la tumikhu hatta yang nura ila wujuhil mumisati. Ya Allah, nendek sudah baik-baik umur anak kesealan jura jenih selama nikmat maut seret muan dengan nina sedari beracun. Doa kemana doa nina seni kebik lantaran kecewa lah waya anak ini tertutup tetap menggalak semua kecewa lah sampai berdoa si doa sakurat sholat kulit di maaf saka namun terjadi dengan apa sekedar apapun lagi bijajari jadi sampai ya tunasan saya macam-macam salahnya saya kira-kira mau dengan mubahat laikah kembik lantaran nu ijabah lalu doa ina peki amat saat terlalu doa ina lantaran ia lalu lah lalu di pelagin oleh termasih di dalam kandungan sampai terakhir ia ada rumuk sehingga ia penyebab doa ina amal sebut terutama ina sangat bisik jelas diterima sida-sida Allah doa'un walidain ka doa'in hamdiya wasa nabi doa ina pikir amal sebut kulit untuk anak dibina marah doa para nabi dalam masalah kejelang kita terima doa masangka ada doa anak yani di si doa sak solah solah si doa sak bagus bagus lalu kadang kalah kena sak terlalu kesalahan dengan tuan tu. Para keadaan tanah ini no terkena si ina no dukro no dukro disuruh gawe sakit pegawian dia mati para bapak kepingnya harus menjenak jadi imak tiap balak dengan kewak di doa anak
nangisi doa sekarang di kanan kadang lalu tidak terlalu ucapan sedoa hingga balik dan mengadai isi akhlak ya ini sangat sih asalkan tugas dari kanan adalah berusaha bahagia adil ina'ama tugas adalah ya tunasan kepada Allah Ta'ala berbenten adil sejari kanan sang sholat sang bagus berbenten adil sejari generasi sang lalu jari amal jariyah untuk ina pikir benten sejari itu luar biasa. Setiap membaca Quran bilang malam tim nong yang baca Quran mengalir pahala pada buku catatan ina pikir amal kita tidak mau lima mati ini amat lu membaca Quran ya ternyata kena dik wah langsung terkirim pahala baca Quran seluruh jawab ini amat searah di dalam alam paku baik searah dalam alam baru walaupun dari niatan itu di dalam kanan ya lebih hayat ya dan sebelik oleh masih berbentuk motek kan sampai dedala turun dan makhluk wadadah sebelik baca Quran sampai tiba inak mikir pada zakau Banu Israila durayaka wa ibadatahu dengan Bani Israel sangat isi kenal Sayyidina Juraj populer Juraj sebagai seorang pemuda yang ahli ibadah mulai terkenal Juraj seluruh pelosok Bani Israel penjuru Bani Israel membimbing untuk ketuanya Sayyid Juraj pasti tak ketahuan sipaan jalan insya Allah mau berdoa isi inak wakana timu'atun bawiyun yatamassalu yakhusniha baqalat insyiktum la'abtinanna. Kemudian datang sekik dengan nila pelacur bila orang kehebat mahai aku yang tempuh noken birai konek sedak luar kealiman luar kepajuan sejalan ibadah pada Allah ma'ala mulai wejumej si dedara ingat luar biasa terayu saya ini kembali engkau jadi dengan baju lalu ternyata memang kuat iman saya ini cuma kata Allah wabdallahu balam yartabit ilaiha waktu saya ini cuma isi di dalam tu sendiri petunjuknya kecewa terikat pun endek Juraj kecewa, terikat pun karena Juraj memang terpelihara si Allah luar biasa lina racun ini luar biasa Juraj berbikin tanda hati sedar angin memberencana lalu goyak dengan seingkai lalu alat bimbi kemudian muntena berzina fa'atatuhu ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atihi fa'amsakanathu min nafsiha fawaqa'a alaiha fa'abadat irake dengan sa'ar bebek nuk berzina kemudian dek ngonek mungiram nina sabar
suahan siwa kurang 10 jilo bahan alat kelahiran nilai sahabat jauh tak kulit masih bea balamma waladat qalat huwa min Juraijin mendana ajak bubuk gempang Sayyidina Juraij sudah jauh kanak semua tumbang kanak masih bea apa kulit niat nilai sedun huwa min Juraijin pada anak seni Juraij yang FPA berarti Juraij waktu seno terpitnah di Juraij waktu seno ketadaan bermintet adik reputasinya nama baiknya seda di kalangan Bani Israel seorang manusia dulu dilapai percaya. Lebih-lebih saat itu bercerita, bertutur adalah dengan dia mu yang bukti. Fa'atahu pastanzaruhu wahadamu sawma'atahu waja'alu yagribulah. Kemudian dengan Bani Israel rame-rame ulahan Juraij dalam ibadah dari Tamsa. Juraij sugun dikira sugun Sayyidina Juraij dengan Bani Israel alas adau kandik alas adau linggis alas adau batik sesedak Tamsa ibadah percuma ibadah meniruan solat kada sementara pegawaian sepi-sepi tani kawe zina nimbuk tim harap sakit dengan nidang aku bahwa anak sangat jauh ini adalah anak kamu berbalik belah saya dengan Juraij bentang buk tahu ibadah kesedak jauh sepi doang juga. Kemudian Sayyidina Juraij bebas. Kala aina sabir. Beja kanak senang. Sak teparan aku nipin anak. Fajaku bihi. Datang dengan Bani Israel jauh kanak senang rame-rame. Ya jauh bukti. Nih. Kanak senang. Anak kamu di Juraij. Dekat menung. Terangkan sampai birang si sujud sumpahnya. Kejelok puasa gawe, ternyata mau anak dewa nikah yang melari mau anak melalui perzinahan. Pondok dulu ini sedang pada tubuh kedua besar saya di Nabi. Pakola, dauni posoli. Tidak pengok kesempatan dengan sumber rakyat sumpahyang sumpahyang pada-pada dua rokaan nah aneh bayang kebetul keizinan Sayyidina Juraij sumpahyang dua rokaan walamma insorata atas sabiya patu'ada bi maknihi lalu selesai Sayyidina Juraij dari sumpahyang mengulahan karena kodik saking kalau tumpah si dengan Bani Israel mulim dan dia papahnya yang mana kalimat pakok ada di bakni pakok ada di bakni mulim dan dia papahnya biak sabar wakala sambil berbahasa Sayyidina Juraij ya gulamu manhaduka karena kodik Sayyidina sebenarnya nane kau yang menuntun dengan doa lantaran anak masih bebaya keketuan Sayyidina lalu ternyata dia kudrati wa iradatillah wa khala pulanu ra'i menjawab kanak senang dengan suara yang pasif dengan suara semantan keras apa ini pulanul ra'i anak kaku adalah dengan sadari pengarah bebek
ane mau berhenti besar saya dengan jurej munane ninggal ibadah kok wah saya dapat isi walaupun bikin anak nih ngatep mua saya awak mua kok bapak dulu sih pada mau berhenti tanah malam di besar saya enam diketahui non jelas bahwa anak sedang diem Sayyidina Jurayj yang lebih anak pak kobalu anjuraijin yuqabbilunahu wayatamassahunahu bihi wayatamassahunahu bihi langsung tulah anjuraij dengan Bani Israel muda pokok muda silkemas dengan Bani Israel. Nane desa pada pokok-pokok kebesaran Sayyidina Jurayj. Nane desa pada siruk-siruk. Sementara mimuan masih fasih ibu. Kalau ibadah kuala dia pergi tanah sih saya. Apa orang dengan Bani Israel? Wa qalu nabni laka sawma'ataka min zahabin. Oleh muhimmi di Nane Jurayj. Yak salingan tahu ibadah selampunya kebinaan mesin emas, lantir emas, tembok emas, atap emas, lawang jendela emas selampu. Sugih dengan Bani Israel. Apa bahasa Jurayj? Wa qala la a'iduha min tinin kama kanat. Ini sudah ada pada yang binaan si emas pas sekali besar malah sekali unik sudah. Mana-mana dan urakan malah biasa wadah. Dan binaan tak ibadah sama lah pada biasa tembok oleh tanah atap oleh air banyak sekira-kira bau tahan panas belum bau tahan hujan. Mesti ketawa juga. Nah, lain riwayat karena kulit sak dua ni, sak kedua ni, sabawan terbaik sebagai kesimpulan adalah contoh inak telah tersuruh dan berkempok wajib terkempok. Lamun dengan kelarut sumpah yang sunat, kangun berseda sumpahnya, fokus sama contoh inak. Lagu-lagu menyengkar larut sumah yang wajib ya nindik duduk inak. Saat kedua kesimpulan saat perlu terbaik adalah doa inak sedang adalah sangat ijabah. Ketelur apabila arak sakit berita, arak sakit kabar, saat kurang sorak tentang sakit dengan nindik lalu-lalu sedu. Betabayyanu adik lalu boyak bukti ini sekedik-kedik mau bercerita terus kesebaran yang mana lalu ini teman arah bukti ini perlu lalu saya orang sekali dengan Bani Israel segala lalu sedu lalu cerita sekir dengan Nina Raju. Wabainama sabiyun yarba'u min ummihi Bamawaratulun rakibun ala dahabbatin Parihatin wa syaratin hasadatin. Saat ketelur karena kudik saat tahun raus besar Nabi Adalah karena kudik lai zaman Bani Israel lai saking kalau musuh lai iman. Bayangkan ni anak masih beriak musuh tangkas. Berbeza sejarah bahasa Nabi dalam hadis ini bahwa rajulun rakibun ala dabbatin barihatin wa syaatin hasanatin lain sekit waktu anak sekit dengan Nina yang kelalu penusuk anak yang masih berbeak. Yang jelas secara akal yang mungkin tahu merawas karena sekian. Yang kelalu penusuk anak
sakit dengan gagah luar biasa, kendaraan mewah, nanti nane kalau kendaraan sapan mah, lagu le zaman senok mungkin kalau jalan sapan solat atau kota sapan solat, sah merupakan sakit kebanggaan. Lewat sakit dengan gagah kendaraan solat, mendilik dengan sagagah kalau kendaraan solat nusina. Apa ulin inak senin? Allahumma ja'al ibni misla hadha. Ya Allah, jadi anak kesana kalau kepenusuk ni adik marantan dengan senin sagagah, sang peduli kendaraan mewah, sang senapun dengan hargai hormati ulin donat inak. Doa ini nak senuk ternyata dengah ngisik anak saat ini kalau nusuk anak ini kalau nusuk enun dengah doa ini bertanok kesaktia melepas susun ina si karak sabar wa akumala ilaihi pada wara ilaihi mulikat anak sama si bebeak nusuk baru enuk tiba dengan usah selumulung datang gagah kadu kendaraan mewah berpakaian mahal likat kanak sedang seberang suahan likat apa runi selumulung berdoa kanak sedang masih pengenak masih kodik apa runi Allahumma la taja'alni mislahu ya Allah dindik pinah kemarahan dan dengan setia berarti bertolak belakang dengan doa ibunya. Apa doa ini? Ya Allah, jadikan anak kemarahan dan dengan setia gagah beli kendaraan mewah pakaian bagus. Lalu anak senang justru berdoa masih dalam buaya sang ibu masih bebea masih kode pedas suara berdoa sekena Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, tidak sedia pinak gaji malah tabah dua dengan setia. Masih, bukan? Dengan ini, insya Allah, boleh ini. Ini ada pergi menewa. Bahaya. No, peristiwa seperti apa? Summa akumala ala sabihi. Emang lo ingas berdoa, kanak semua. Umarik. Masuk sunina, selalu baik malik masuk sunina. Subhan selesai berdoa. Nada di dalam hati anak inak pikiran inak apa ni? Beda dah kahsan. Berdoa tadi sampai mak melihat di kendaraan solat berpakaian solat. Nia berdoa. Nanti hari itu berbeda. Istimewa seperti apa? Kemudian lagi sakit jadi wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha wa yaquluna sanaiti sarakati wa hiya taqulu hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lagi sakit waktu mana tidak anak dengan dia masih kodek sakodek lewat lagi sakit tahu. Sebelum seret si inak setia anak sakit budak nina yang kena lo terperibasa si dengan duit solan pun macam saya apa boleh berkena zanaiti sarakati dengan nina pelacur dengan nina sakirat malik ben tepuk, ben terkena macam sini. Lalu budak sedang rendah nuni, makun tepuk, makun terkena macam sedang si dengan duit, enggak nuni budak sedang. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Menurut dan tepuk, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Emen seret, budak sakit berjumpa kenung
inak tangan kulit seru kapolin faqalat ummu Allahumma la taj'al Allahumma la taj'al ibni mislah. Ya Allah, dedek bedalian anak sahagat penusuk nikmat tanah dengan minasa terbuktian sak terkena wah berzina sak wah terkena malu badalaka rada'a wa nazara ilaiha. Lepas susu si anak senang tak nusu pun dedek budak senang ternyata ni kalau tepuk solat terkena wahai nina penzina wahai nina gilak maling lagu budak senang pedasi dengan isi kalah kulit sakit ketu mahlu atau ni hasbi Allah wa ni'mal wakil atau ni kanakan berdoa solat dengan inan Allahumma ja'alni mislah. Ya Allah, degarias kebumatanan budak setia sak tepuk sak ketuduh wah berzina aku pun mali mali binungina betadah kanak seni tutup tindik jari malak tanah budak sak kena berzina wah mali ni yang mali berdoa berbeda. Akhir mau terketuan kanak seni berbearan tanda ikan aku esa pertama doa wali ijai bilang gagah suangnya beli lema berdua kenalan mewah berpakaian bagus rambut gambut beda jari semua berbeda tanda apa ini kanak seni inna dalika rajula rajula kana jabbar nasik inak lede ketahuan sida bahwa ruang luang gagah kendaraan sol pakaian bagus lagu sejati dengan senu adalah dengan sakiran zolimi dengan kaya dengan sakiran zolimi dengan sakejam di arah belas kasihan berpina betul kebe nampoe dek mede tepi nak malak kada kembe nampu emede tepi nak malak kada budak sak tempuk sak terkena wah berzina si dengan duit no sementara tak pun munas kodok Allah ta'ala ada esan dek menunjuk apa ini jawaban senuk nabang tangan senuk sebenar ini budak senuk adalah ndik wah berzina ndik wah malik cuma tepi tenang isi dengan bayi. Nah, lai iwayat anak kulit sak tau ngeraos kulit ketelunia sak daun terbaik kesimpulan adalah di dalam pesak nilai sekit dengan batu lain no dendek terlalu nilai nilai penampilan ruang dalam lima gagah kadang artis artis bicara sholat hati bicara ikhlas inna Allah la yabzuru ila absarikum wala ila suarikum walakin yabzuru ila kulubikum wa akbarikum. Allah Ta'ala bicara nilai potongan Allah Ta'ala bicara nilai warasan pakaian lalu sama nilai si Allah Ta'ala adalah hati besar ikhlas dari amal ibadah sama tergawe dengan jalan ikhlas.